Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis diuraikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjanjikan limpahan pahala, lipatan pahala setiap kebaikan yang dilakukan di dunia. Inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asri amsalha illa sab'ati dirhamin. Bahwasanya Allah berjanji menjamin setiap kebaikan yang dilakukan di dunia akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah sampai 700 lipatan. Wabil khusus pahala puasa. Apa pahalanya bagi orang yang mau melaksanakan puasa? As-sawmu wa ana ajzili bi. Untuk pahala orang yang puasa, hanya saya nanti langsung yang akan memberikan pahala. Bagi orang yang mau melaksanakan puasa, wabil khusus Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Apa itu pahalanya? Apa itu kefadilan orang yang mau melaksanakan puasa? As-sawmu junnatun minan nar. Puasa akan menjadi tameng bagi orang yang mau melaksanakannya dengan tulus niat karena Allah dan mencari pahala. Puasa itu akan menjadi tameng dari siksaan api neraka. Saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi bulan Ramadan akan kita jumpai. Tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang dan tentunya mari bulan Ramadan ini kita sambut dengan sukacita. Mari bulan Ramadan kita sambut dengan semangat, dengan niat kita. Semangat untuk mencari pahala, semangat untuk meningkatkan amalan kita. Agar betul-betul di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan pahala yang banyak dari Allah, dan mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah. Jangan sampai setelah bulan Ramadan ini melewati. Jangan sampai setelah bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita masih tersisa dan kita tidak bisa memanfaatkan, mendapatkan rahmat dan kefadilan dari bulan puasa itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhru qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.